Pencak silat Porsigal. Porsigal atau Pendidikan Olahraga Silat Indonesia Garuda Loncat adalah salah satu perkumpulan bela diri yang berpusat di Desa Kerjen, Kecamatan Serget, Kabupaten Blitar. Porsigal didirikan di Blitar pada tanggal 2 Maret 1978 sebagai pengembangan dari silat Sentono warisan Eyang Ageng Raden Tumenggung Hasan Witono. Eyang Ageng Tumenggung Hasan Witono adalah salah satu pengawal Pangeran Diponegoro yang setelah Perang Diponegoro usai, beliau berkelana ke arah timur atau Blitar dan meninggal di Desa Kerjen, Kecamatan Serengat, Blitar, Jawa Timur. Porsigal didirikan dengan maksud untuk menghimpun dan membina serta menyalurkan potensi para pendekar pencak silat dan siapa saja yang mempunyai perhatian terhadap generasi muda di bidang sosial budaya. Porsigal didirikan dengan maksud untuk menghimpun dan membina serta menyalurkan potensi para pendekar pencak silat dan siapa saja yang mempunyai perhatian terhadap generasi muda di bidang sosial budaya, kesehatan, olahraga atau pendidikan mental fisik dengan sarana pencak silat yang merupakan olahraga bela diri tradisional, kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan.